Hai, ya kamu yang lagi cari-cari hotel di Surabaya. Ikutan beli yuk, beli mau ajakin kalian buat review Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya. Lokasinya tuh ada di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Nah ini kita udah ada di hotelnya. Nah sebelum masuk kamar, beli mau ajakin buat lihat barnya nih. Seru banget sih ya, desainnya tuh unik. Karena kayak ada truk panjang gitu dan gede lengkap sama bannya. Di sini tuh asik banget ya, seru buat nongkrong-nongkrong, minum kopi malam-malam. Dan ini beli ngeteh sih. Nah, terus habis dari bar ini beli coba lihat poolnya. Karena udah malam ya, jadi udah tutup. Nah, ini kita udah jalan nih menuju ke kamar. Ini koridor kamarnya. Beli ini dapat di lantai 7 gitu ya. Nah kita tap keycardnya dulu buat masuk. Nah ini denah kamar di lantai ini sih. Nah sebelum melihat kamar, beli mau ajakin lihat kamar mandinya dulu. Nah ini toiletnya, klosetnya, dan di sini dapat dua towel gede-gede. Dan ini shower roomnya juga nyaman, luas, ada hand shower sama rain shower juga. Terus ini ada body shop juga, buat shampoo juga ada, sabun mandi juga. Nah terus ini juga ada kaca gede gitu ya di depan wastafel. Wastafelnya juga bersih, terus sudah ada disediain dua gelas juga, sama ada mineral water juga. Ada amenitiesnya juga, tapi amenitiesnya itu kayak cuman ada sabun sama sikat gigi doang sih. Nah terus ini kita udah keluar, ini ada lemari, ada safety box juga, ada gantungan baju juga. Ini ada kacanya nih, lagi diukir-ukir tulisan manja-manja, kata-kata manja gitu deh. Nah terus di sebelah kaca ini ada meja buat kita taruh tas, ada TV juga. Ini TV-nya lumayan lebar ya, ada lampu gantung juga, cantik banget sih lampu gantungnya ini. Nah terus ini ada kaca lagi nih di lemarinya, lengkap sama perlengkapan-perlengkapan kopi buat bikin kopi, teh, ada kettle juga, dan ini dapat kit juga dong. Nah ini dia perlengkapan teh kopinya, kalau kalian suka ngopi kalian bisa bikin ya. Dan ini juga ada apa namanya mineral water juga, ini ada apa namanya postcard gitu. Ini seru, apa namanya, cantik banget ya, dikasih-kasih kata-kata manja gitu. Nah ini juga desain kamarnya tuh unik ya, kayak ada apa ya tuh, kayak jualan ketoprak jinjing gitu doh. Bagus sih, unik banget, cuman kayak enggak elegan sih, kurang elegan sih jadinya ya. Dan kamarnya tuh bagus, beli suka, bersih, luas juga. Dan itu ada sofa juga panjang, lengkap sama apa kayak bantal gitu. Nah ini dia kamarnya, beli tunjukin buat kalian. Terus ini kita lihat ke view yuk. Nah ini karena malam jadi nggak begitu bisa jelas ya kelihatan. Tapi ya ini view-nya kota Surabaya ya, karena ini nggak terlalu tinggi lantainya, jadi nggak begitu bisa lihat semua ya gedung-gedungnya. Nah ini beli cobain tempat tidurnya, ini empuk banget sih ya, nyaman banget tempat tidurnya. Cuman kalau nggak salah ya kasurnya ini agak keras gitu sih. Nah ini kita udah breakfast aja. Nah ini breakfastnya, dan menu setup menunya itu buffet, banyak pilihan menunya, ada apa namanya jajanan basah juga kayak jajanan pasar gitu tradisional. Terus ya gitu deh, pokoknya ini beli tunjukkan buat kalian menu-menunya, pilihannya ini banyak banget. Sekian dulu ya video kali ini untuk review Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, udah like, apalagi jangan lupa subscribe YouTube channel Beli Kasap ya. Aktif loncengnya juga biar kalian dapat notification untuk update video dari Beli Kasap berikutnya. Sampai jumpa. Dukung terus channel Beli Kasap ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.